So let's go Alto, dan kali ini gue bakal main game Metal Slug Awakening. Oke, jadi kita akan mencoba bermain kembali di Metal Slug Awakening. Wih, apa nih? Download gas. Ya, sembari menunggu downloadan yang ternyata update lumayan banyak ya. Itu banyaknya update menandakan gue lumayan lama ini gak bermain nih. Ah, ini dia. Let's go man. Mari kita tancap gas bermain Metal Slug lagi. Hop. 186 days of development on progress. Commander level boost to 122. Armament enhancement expect power increase after progression 800.000. Wih. Apa nih guys? Get boosted. Oke, okay. Oh dulu gua level 62, power 141 guys. Talk to Rumi. Rumi. Oke. Okay. Commander, it's been a while. Your supply request has been approved. Welcome back to the team. Welcome back to the team. Now let me help you increase your level and grant you new permission. Langsung 122. Talk to Lucas. Hey Commander. Let me guess. Wih, senjata gue nih. Gila senjata gue. Mantap ya guys ya. Hah? Di level apa ini? Wah, ini dulu susah banget naikinnya guys. Our core technology is progressing by leaps and bounds at rocket speed. You'll be amazed. Oke. Rata kanan. Hah? 792.000. Claim supply. Weapon crate. Character gear. Hah? 900.000. 945. Hah? Oke, ini gearnya berarti dinaikin. Workshop kita dinaikin. Gua level ke 267 ya. Weapon display stand ke 144. Oke. Oke, oke. Kita dapat banyak banget itu supply. Gold dapat berapa ini? 4 juta. Arman supply complete. Return to Andreton. Andreton to continue your adventure and test your and test out your new power. Apa lagi nih? Buset dapat. Buset apa lagi nih? Value pack 300%. Gene wish your voucher with a random bonus 6 sampai 12 max 300.000. Oke, okay. Gue belilah, mumpung masih ada sisaan. Gue nggak tahu itu buat apa sih sebenarnya. Buset, level gue, powernya 945.000. Asli guys, gue nggak tahu guys. Ini kalau gue nggak login, gue nggak bakal tahu ini guys. Bener? Ini sih gokil banget guys. Ini saatnya comeback bersama nggak sih? Coba dah kalian kalau login lagi. Yang udah lama nih ya, login lagi, comeback, apakah levelnya sama atau lebih bawah atau lebih tinggi guys? Tolong komentar di bawah ya. Oke, okay. Mari kita coba bernostalgia. Gue pengen tahu dulu story gue, ya Allah baru sampai sini guys ya. Ini muternya sampai mana ya? Mungkin bakal ke atas lagi gak sih? Apa emang udah mau tamat ini? Mari kita coba story mode-nya kawan-kawan. Let's go man! Shotgun, shotgun. OP banget shotgun gue guys. Kasih aku sesuatu bang. Lumayan. Oke. Okay. Wih. Ini gue, buset ini damage-nya gue baru sadar guys. 250.000. 250.000. Coba ulti apa? Skill. Buset ini sehit semua, guys.
Tuh. Kasih apa bang? Ya heal semua ya. Ini jangan-jangan pistol mumi juga jadi di tangan gue sehit ini. Buset guys. Sehit semua. Sehit semua senjata aku. Gue penasaran nih. Coba kita yang lain ya. Coba yang lain ya. By the way, gue lagi ngubah ke bahasa Indonesia nih guys. Biar makin nostalgia nih. Dan gampang untuk dicerna untuk kita semua guys. Oke, kita lanjut ke operasi gabungan. Anjay. Mari kita coba. Commander, there you are at last. Eh bang, kita operasi gabungan dulu bang. Mode hard-hard lah. Oke, gas. Rekomendasi powernya 80.000. Buset. Sebelumnya aja gue 140.000 ya. Sekarang buset. Mau 1.000.000 gue. Kita auto matchmaking dulu aja ya biar cepet. Nah, kayak udah pas ya. Gue shield nih. Let's go man. Let's go man. Kita spam aja gak sih guys. Yang ini enggak satu hit guys. Oh nyesuain ini ya. Ya gak sih. Oh oke okay, oke okay. Tapi tetap sakit sih guys. Oke okay. Kuhantam kau dengan shotgunku bang. Anjas. Let's go man. Lupa shield bang ya bang. Sorry bang shield ya ya shield aku punya shield. Kita spam aja ya, kita spam aja bang. Ayo lo. Gua spam nih ya. Dah let's go man. Ini gue juga tank gue udah siap nih guys. Gue tinggalin temen-temen gue. Tinggalin aja bang. Keluarin prajurit terkuat lu bang. Keluarin prajurit terkuat lu abangku. Itu gue hantam langsung sih guys ini. Langsung gak sih guys? Kita spam. Bentar temen kita mati nih. Repet bang. Sabar bang. Tenang. Itulah gunanya healer ya guys ya. Eh darah gue tebal banget guys. Gara-gara level gue udah mantep ya. Bukti aja bang. Ku gabung aja nih bang ya kan. Hati-hati bang, awas yang bawah. Dikit lagi bang. Hantam terus, spam skill. Tapi gue belum ada, lupa. Boh, let's go man. Anjas. Jadi gampang ya. Tapi menitnya masih kurang. Gampang kurang ternyata guys. Mungkin yang teman-teman gue ini rada kurang guys ya. Kita lanjut ke game selanjutnya guys. Mau udah kangen soal ini. Oh yang by one itu kali ya. Yang by one itu Prem Showdown dulu. Apa? Ah pertarungan utama ini ya. Ah coba. Mari kita coba. Proves to be quite useful. What's that? Looks odd. Okay. I need to take a look. There is something new guys.
It's more scared than hurt. Nyesel gue enggak merhatiin ceritanya, guys. Jangan bilang pindah kita. Apakah kota baru, guys, kita? Oh, enggak, men. Oh, emang misinya, men. Wih. Nah, batu ini, bosnya. Matiin enggak sih? Oh, lumayan. Dapat item ya. Apa tuh? Naga. Eh, beda nih, guys, frame showdown-nya. Aduh. Heal gua. Kasih dong. Healan. Nice. Aduh. Tenang. Nah, healan lagi. Let's go, man. Terbekuga. Hantam dia, bang. On your mark. Kita spam aja ya. Nah, lewatnya gimana ini? Oh gitu, dipaksa. Lawan naganya gimana, guys, ya? Iya, gak kena. Loh, udah ada gituannya, guys. Oh, gue kira udah raja kecil gitu, guys. Kita udah gak usah ini ya, ragu-ragu sama ultimate ya. Pakai-pakai aja gitu, guys, spam, guys. Pokoknya ganti, apa-apa ganti. Beres, mau reload, ganti gitu. Oh. Kita coba cek event-event apa aja nih yang ada nih. Pre-order perayaan anniversary 20 Agustus. Hah? Udah setahun ini. Perasaan gue baru kemarin-kemarin ini dah kagak main dah. Emang udah setahun ya, guys, ya? Event versi terbaru akan segera tiba. Reservasi sekarang. Huh? Reservasi langsung. Sudah dapat. Udah setahun ya? Buset. Kagak berasa, guys. Ini asli, guys. Rasanya itu kayak baru kemarin launching gitu gue mainin, ya kan. Udah setahun ya ini. Apa secepat itu, guys? Coba komentar di bawah dah. Secepat itu kah waktu berlalu, guys? Coba cek-cek ininya kali ya. Fan Facebook fanspace-nya kali ya. Coba tuh ada info-info menarik ya. Oke. Perayaan 1 tahun. Wih. Ada iPhone apa nih? Kado penyatuan klub. Pro player. Wih. Apa hal nih? Senjata baru. Update 1.9, Marco Polo akan muncul di gali harta terbatas. Up. Oh, agent baru kayak ini, bang. Ini ada hero baru nih, guys, Marco Polo. Tadi kayaknya gue pernah lihat ini deh. Ada hero baru lainnya. Apa nih? Ah, Freya dan Marco Polo. Oh, ini Marco Polo ini kalau kalian main game sebelah ya harusnya tahu nih, guys. Spesialis marksman kalau nggak salah tuh ya. Tadi gue liat senjata baru. Awaken legendary baru nih. Shimmering Starlight. Anjay, Shimmering Starlight. Legendary nih, guys. Senjata baru nih. Anjas. Ada yang tahu gak kira-kira dua pro player ini bakal ngapain di anniversary Metal Slug? Share tebakan kamu di komentar. Apakah akan ada bau-bau fun match nih, guys? Menarik nih, guys. Kita harus pantau terus nih Facebook fanspage-nya nih. Untuk informasi. Soalnya kalau misalkan ada kayak fun match atau turnamen gitu, gue suka, guys. Penonton gue jadinya kan kepo gitu. Kalau tebakan gue sih ini ya, dari apa yang gue dengar sekelibat ya kan, usut punya usut gitu. Jadi ada perwakilan Indo yang bakal ngewakilin di wilayah Asia, guys. Jadi lawan pro player Asia itu, guys. Ngeri. Kalian yang mau dukung bareng gue nanti ya, tonton ya.
Ini tadi gue tertarik sama ini nih. Gue tertarik sama event ini nih. Spin sekarang dapatkan hadiah langsung. Total hadiah hingga 32 juta. Wow. Event spesial 1 tahun Metal Slug Awakening telah dimulai, gabung sekarang. Link event, oke, okay, link event. Hadiah spesial 1 tahun iPhone 15 Pro Max, AirPods Pro 2, speaker JBL Flip 6, kaos Metal Slug. Gue gak muluk-muluk, kaos Metal Slug-nya aja bang, lumayan buat streaming ya kan. Dapat iPhone sih, gokil ya. Please login the game, oke, okay? Login the game. Ah, give unboxing, build anything, first birthday party. Oke, okay. Lucky spin. Punya spin gak kita nih? Coba Eastern Yoton is over. Oh, oh, get more turns ini. Ah, check in the event page every day. Download the game. Udah gua. Share the event page on personal Facebook. Follow Metal Slug event. Udah gua. Like apa follow ya? Sabar ya, gua cek dulu ya. Udah gua like, bang. Oh. Ya 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 ya. Belum ke detect aja guys, belum ke detect ya. Coba follow Metal Slug ini on YouTube. Wih, gila yang gampang-gampang aja ini. Subscribe. Congratulations. Wih, di ada misi-misinya gini guys. Oke, okay. Ini download the game, udah sih. Cuman mungkin yang di mobile kali ya lebih gampang ya. Kita spin dulu aja, kita coba ngetes gitu bang. Oke, okay, dapat General Corpat 100. Wih, lumayan 100 guys. Ini kita coba sekali lagi pak. Srok. Wih, 50 ribu gold. Lumayan guys. Oke, okay. Kita udah share. Skip spin langsung aja. Spin. Spin. Wah, kurang beruntung guys. Siapa tau kalian yang beruntung ya. Jadi buat kalian yang belum pernah main, ini pas banget karena banyak hadiah yang keren-keren dan bagus banget buat para pemula guys. Dan buat yang udah lama gak main kayak gue nih, login sekarang guys. Biar level kalian dan semua-muanya itu ya langsung di rata kanan. Gue juga kaget guys, dari 140 ribuan power gue sekarang hampir 1 juta nih. Gila bro, gokil banget. Jangan lupa juga follow fans page dari Metal Slug Awakening, karena yang tadi itu ya kita harus pantau-pantau karena misinya, misinya ya kan, eventnya juga banyak, informatif juga. Dan yang spin-spin tadi guys, gue penasaran ya. Nanti gue mau coba ikutnya deh, siapa tahu hoki akan dapat 15 Pro Max bro. Dan jangan lupa juga join Discord Metal Slug Awakening buat dapetin informasi gokil kayak gini. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka dan juga subscribe channel ini. Gue Mr. Rock undur diri. Bye-bye.